Friends, welcome back to Coconut Life. Jadi hari ini Koko mau review satu makanan yang cukup terkenal di daerah Ubud, di daerah Bali, Gianyar. Namanya adalah Pande Eki. Jadi Pande Eki ini adalah semacam babi guling. Sebenarnya tadinya Koko mau pergi langsung ke tempatnya di sana, cuma karena udah sore dan Koko agak sedikit mager, jadi ya udah Koko go foodin aja. Nah, kita coba lihat yuk rasanya kayak apa. Sayangnya Koko nggak bisa makan di Pande Eki langsungnya, padahal kalau Koko lihat di YouTube, kemudian di Google, itu bagus loh view-nya, ada view sawah. Tapi ya it's okay lah, nanti mungkin di lain kesempatan Koko bisa review langsung ke sana ya. Ya, jadi ini untuk nasi campurnya. Sorry, bukan nasi campur, tapi babi guling. Sorry agak sedikit berantakan karena di hotel yang satu ini piringnya agak kecil. Koko pakai piring untuk tatakan gelas kopi. Jadi agak sedikit berantakan karena nggak muat. Kelihatannya lumayan menggiurkan. Ini adalah yang porsi jumbonya. Jadi ada daging babinya, kemudian juga ada kulit-kulitnya. Nah, yang ini Koko nggak tahu nih, sebelah kiri ini apa nih. Langsung aja deh, kita coba yuk. Udah lapar nih. Oh iya, dan Koko juga untuk minumnya, pesan es jeruk nipis. Kayaknya seger banget. Sepertinya cocok buat diminum samaan dengan kita makan babi guling ya. Yuk, langsung aja. Oh iya, satu lagi Koko lupa nih. Koko juga pesan tambahan untuk kulitnya dan juga untuk daging babinya. Oke ya, langsung aja kita review. Kita ambil dulu nasinya. Dan ini nggak tahu nih apa nih yang hitam-hitam nih. Kita coba makan. Enak, tapi Koko masih nggak tahu nih yang hitam-hitam ini apa sih. Tapi rasanya itu teksturnya ada sedikit garing-garing, kemudian dengan rasa yang bisa dibilang agak chewy sedikit. Oke, kita mau minum es jeruk nipisnya. Segar banget. Rasa asamnya bikin kita langsung melek. Nah, kita mau coba ini. Nasi pakai daging babinya. Daging babinya enak banget. Rasanya ini bisa bilang empuk, nggak alot, atau mungkin bahasa anak sekarang juicy kali ya. Nah, terus ini yang tunggu-tunggu nih, kulit babinya, kita cobain. Yuk makan. Kalian bisa dengar kan, kulit dari babinya ini rasanya cukup crispy. Tadinya Koko jujur agak sedikit pesimis karena Koko pernah makan babi guling di tempat lain. Dan ternyata untuk kulit babinya itu udah nggak crispy, jadi lumayan alot. Tapi ini masih crispy dan enak banget. Sebenarnya mungkin lebih enak lagi kalau kita makan di tempatnya langsung ya. Masih hangat-hangatnya. Oke, sambil Koko terusin makan. Kalian udah pernah cobain babi guling di mana aja nih di Bali? Dan menurut kalian komentarnya gimana? Apakah enak atau bagaimana? Coba komen di bawah ya. Kalau Koko sendiri sih, babi guling yang pernah Koko cobain itu babi guling Pak Malen, itu yang di Sunset Road.
menurut Koko rasanya lumayan enak, tapi lebih enak yang pandai gini. Nah, terus juga kalau Koko pernah dengar di daerah Nusa Dua kalau nggak salah, itu ada namanya babi guling Pak Dobil. Nah, itu lumayan terkenal juga tuh. Mungkin next time kita bisa coba untuk review ke sana ya. Ini Koko minum terus soalnya agak pedes bumbunya. Nah, terus juga di daerah Ubud yang cukup terkenal itu babi guling Ibu Oka ya kalau nggak salah. Itu sebenarnya Koko kemarin mau nyobain, cuman pas lihat Google Maps ternyata jam 6 sore itu udah tutup, dan Koko pas baru lihat itu jam 6:30. Jadi daripada kita beresiko untuk nggak jadi makan, mendingan kita cari yang lain aja. Oke, sekian dulu untuk review kuliner hari ini. Menurut Koko, untuk Pandeglang ini recommended lah. Boleh kalian cobain kalau kalian jalan-jalan ke daerah Ubud atau Gianyar. Dan Koko lebih rekomendasiin buat kalian untuk makan di tempatnya langsung, karena kalau yang Koko lihat di Google atau di YouTube itu pemandangannya bagus banget. Kita berada di tepi sawah, kemudian tempatnya juga besar, dan pastinya makanan yang dikeluarin juga kalau kalian makan di sana pasti lebih fresh, rasanya pasti masih lebih garing lagi daripada yang Koko makan melalui GoFood ini. Sekian dulu untuk vlog kuliner hari ini. Thanks for watching and see you on the next video. Bye-bye. Di part selanjutnya, Koko akan pindah dari daerah Kemenu menuju ke daerah Uluwatu. Namun sebelum kita pergi ke hotel, kita mau cari makan siang dulu, di mana Koko menemukan sebuah tempat makan Pork Babes yang sangat menarik. Jadi Koko mampir untuk makan. Kalian penasaran? Tunggu video selanjutnya ya.